tuan-tuan, dalam dunia ni Allah bagi kita selesa supaya kita fikir dengan akal. Allah sebut dalam hadis qudsi, walaupun dosa hang, kesalahan hang setinggi gunung sekalipun, tapi hang mai kat aku, hang mai jumpa aku, hang mai minta ampun dengan aku, la ubali, aku tak peduli dosa hang banyak mana. Walaupun salah hang seluas lautan yang luas, saujana mata memandang, hang mai jumpa aku, hang mai adab aku, hang mai minta dengan aku, la ubali, aku tak peduli dosa hang banyak mana. Tentang hebatnya Allah, Allah tidak pernah pandang zaman silam kita. Bila kita datang bertemu dengan Allah, kita mengadu dengan Allah, kita pergi jumpa Allah, kita cerita semua salah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu, Allah tak cerita dengan orang lain. Kedua, Allah tak pandang kita siapa sebelum ni. Kita mai berjumpa dengan Allah, kita datang kepada dia, kita habaq semua jahat-jahat kita, kita beritahu semua kesalahan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah terima kita, dan Allah tak pandang pun siapa kita sebelum tu. Allah terima kita sebagai hamba dia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Allah tak pandang kita siapa dulunya. Walaupun dulu kita tinggal solat bertahun-tahun, kita buat, kita amalkan riba, kita buka aurat, kita jahat lebih daripada tu dan orang tak tahu. Tapi Allah tahu. Allah tengok kita. Innallaha sami'ul basir. Allah perhati kat kita. Aku tengok saja apa hang buat. Tapi setelah hang mai jumpa aku, hang mai dekat aku, hang mai mengadu dengan aku, hang mai habaq semua kesalahan hang pada aku, aku nak tengok hang ni ikhlas atau tidak ikhlas. Aku nak tengok hang ni, hang anggap aku ni Tuhan hang atau tidak, hang percaya atau tidak yang aku ni innahu sami'un basir. Yang aku nampak hang, aku tipu orang, aku buat penaya kat orang, hang mengadu tak? Hang bagi tahu tak semua kesalahan hang ni pada aku? Kalau hang boleh buat begitu pada aku, la ubali, kata Allah, aku tak peduli hang siapa. Hang jahat tarah mana pun, kalau hang mai jumpa aku, aku akan terima hang. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasulullah, man ahabba liqa'illah ahabba Allahu liqa'u. Barang siapa yang senang bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan senang bertemu dengannya. Tuan-tuan, siapa yang nak jumpa Allah dia suka, tuan-tuan, cara nak jumpa Allah dengan kematian. Sebab itu tanda seorang mukmin ini, kata ulama, dia suka dengan kematian. Pasal apa? Dia tak takut dengan mati. Sebab dia nak jumpa Allah. Tuan-tuan, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Rasulullah kata apa? Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, kita bukan Rasulullah, kita takkan dapat suasana tu.
Masa Rasulullah tengah nazak, tengah sakaratul maut, malaikat mai bagi salam. Siti Fatimah tanya, ni Rasulullah tengah sakit ni, nak ganggu apa Nabi? Nabi tengah sakit. Rasulullah kata, buka pintu tu. Orang yang nak mai, yang bagi salam tu, dialah orang yang nak mai jemput aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tu Nabi. Malaikat maut dia datang, dia bagi salam. Tuan-tuan, kita tak dapat macam tu. Tapi kita juga disebut oleh Rasulullah akan dapat bahagian lagu tu. Yang dapat salam daripada malaikat, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Kalau kita bertemu dengan Allah dalam keadaan yang cukup baik, kalau kita dapat jumpa Allah dalam keadaan yang cukup indah, ketika itulah Siti Fatimah nahulukkan Nabi, masya Allah, satu bekas daripada ayam, dan Nabi ambil, Nabi lamukadah. Kemudian Siti Fatimah tanya, ya Rasulullah, anak siwak, anak sugi dah. Dia kata nak. Maka dibasahkan siwak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun gosok di mulut dia. Malaikat tengok Nabi ni, malaikat sedih. Tapi Nabi kata apa? Aku sudah tidak tahan untuk bertemu dengan Tuhanku yang maha tinggi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, aku dah tak tahan lah. Aku dah tak boleh dah tahan. Aku nak jumpa Tuhan aku yang maha tinggi. Janganlah tangguh akan kematianku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi senang nak bertemu dengan Allah, maka Allah senang untuk bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi senang? Allah, kerana Rasulullah itu kekasih Allah. Tetapi orang yang berdosa dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang banyak salah dengan Allah, orang yang banyak kesilapannya dengan Allah, mereka akan rasa tak suka nak balik, tak suka nak mati. Maka Allah kata apa? Aku pun tak suka nak bertemu dengan hak. Ini yang disebut dalam surah As-Sajdah. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal saliha inna muqinun. Orang yang banyak salah dengan Allah, kemudian masa hidup dia, dia lupa nak semayang taubat, nak minta ampun. Kita kena tanya dengan Tuhan, dalam bulan ni berapa rakaat kita semayang sunat taubat, minta ampun dengan Tuhan? Ataupun kita tak rasa apa-apa, kita rasa diri kita bersih lah. Sebab itu waktu kita mati tuan-tuan, orang pergi hantar jenazah kita pergi ke kuburan. Kalau orang dulu buat haji naik kapal layak tuan-tuan, orang akan lempak jasad dia dalam laut. Hang tak pakai, hang tak pakai, hang tak guna seduit pun. Bila hang tidak ada roh, hang tak guna seduit pun. Tapi bila hang ada roh, orang pergi cari hang. Hang ada duit, orang pergi cari hang. Hang ada pangkat, orang pergi cari hang.
Hang ada segalanya, orang pergi cari hang. Tapi bila roh kita keluar daripada jasad, orang tak pergi cari kita. Tuan-tuan, satu hari saya keluarlah nak pergi beli barang dengan zaujah saya di satu tempat, saya tak cerita tempat. Kami pun semayang asar, tuan-tuan. Sempatlah kami tengok ada satu jenazah yang tengah disolatkan. Masya Allah, lepas solat keluarga pun duk tunggulah nak bawa pergi perkuburan. Tuan-tuan tahu apa berlaku? Kami balik pergi beli barang kat pukul 7 kat maghrib. Jenazah tu masih duk ada di luar lagi tuan-tuan. Saya jatuh air mata. Saya hebat. Jenazah tu tak ada satu orang pun yang duduk tepi dia. Ada orang duduk sibuk dengan handphone dia. Ada orang duduk sibuk dengan sembang-sembang dia. Ada orang duduk sibuk di luar dengan macam-macam aktiviti dia. Tapi jenazah tu duduk sorang-sorang. Betul lah apa kata ulama. Besok kalau hang dah tak ada ruh, hang dah mati, semua orang tak peduli kan. Walaupun hang ni seorang yang bijak pandai, hang orang kaya, orang ada pangkat, hang orang hebat, tapi kalau Allah tak muliakan kita, Allah akan biarkan kita duduk sorang-sorang. Dalam dunia lagi Allah tunjukkan kita, kita duduk sorang-sorang. Apabila orang hantar jenazah kita di tanah perkuburan, tak siapa mai tengok kita.